Bo 911 Carrera. Nama Pak 7 itu. Halo bos-bos besar, balik lagi. Udah siap sarapan tadi ya, terus ini aku mau OTW ke GBK lewat dari Indulusensi. Jadi pagi ini lumayan cerah-cerah mendung gitu ya kan, tapi inilah cuaca yang aku pengenkan dari semalam tuh, dari Sabtu tuh. Sabtu kemarin yang di video kemarin tuh kita gak kalian tengok tuh panasnya nak ujubila kan, karena aku bangunnya kesiangan juga sih sebenarnya. Tapi kalau kayak gini kan, beuh, minggu mendung ya kan. Walaupun matahari nggak keluar nggak apa-apa. Yang penting cerah dia. Cerahnya tuh bukan cerah-cerah terik gitu ya. Cerahnya tuh cerah ya gini lah. Hujan nggak, kena ada matahari pun nggak gitu. Pas sekali nih kalau minggu kayak gini nih. Jadi ini aku sendirian aja kita ini ya kan, riding tipis. Jadi ini aku kayak biasa setupnya tuh kayak kemarin masih pakai helm yang ini, helm yang JPX. Untuk video unboxingnya ada di pojok kanan atas juga ya. Nah kalian gas saja itu nanti. Konten ini bakalan di channel ini tuh bakal ada ini ya. Di channel ini bakalan ada mulai project-projectan lagi. Soalnya aku pengen gatel ya kan projectan, pengen ganti apa gitu ya kan. Masa kita projectnya kamera, helm terus ya kan. Enggak kamera, helm enggak. Nanti kita mulai project-project ini lagi, project-project si Mamba nih. Kayaknya ini pasti rame ya sensi ya, soalnya nggak hujan ya kan, cuacanya pas nih. Cuman kalau aku rasa ini pasti nanti bakalan ada hujan lah ini, soalnya di sana tuh kabut kali, nggak nampak apa ya, gedung-gedungnya itu nggak nampak, kayak kabut, nggak tahu kabut polusi apa kabut asap apa kayak mana, nggak tahu lah ya. Soalnya tuh dari ujung tuh nggak kelihatan gedungnya, dari sini ke ujung tuh nggak kelihatan. Sini kita belok kanan, ajar terus. Lihat dulu nih, banyak fotografer nggak nih ya kan. Yo, udah mulai kelihatan banyak San Mori ini, orang-orang San Mori. Nanti lain kali apalah ya, kita coba cari-cari kawan gitu ya kan, biar rame ini konten nih, nggak sendiri-sendirian aja. Cari-cari kawan yang mau diajak San Mori. Paling aku gini aja lah bang, San Morinya bang, motor nggak edon-edon kali, yang penting bisa riding aja. Gelap nih ya, bakalan hujan nih, gelap kali soalnya. Anjay, kanan lek katanya. Nah, tuh kabut asap apa gimana tuh, lek tuh gedungnya itu. Pakai mana ya? Gelapnya di sana aja gitu. Kayaknya bau bakalan hujan nih. Oh, asap kayaknya, polusi nih. Wih, seram kali sensi. Gila. Gila rame kali itu. Tuh di atas tuh pada rame semua tuh, nongkrong tuh, moge itu di atas. Artisnya mana nih? Belum ada artisnya. Kayaknya bakalan hujan ini, hujan deras nanti kayak ini. Ya udahlah, bantai aja lah ya. Tuh merah gitu masalahnya tuh. Tuh ada yang keluar kok, pas sekali. Kayaknya bakalan hujan gede ini. Kita taruh motor dekat-dekat di pohon-pohon rindang aja lah. Oke, cari cabut dulu ya. Halo bos, jadi kita udah keluar dari GBK tadi, aku udah keliling-keliling. Rupanya di dalam itu ada ini ya. Aku pun baru ingat juga ada konser Blackpink. Jadi di sana tadi ada konser Blackpink tanggal berapa ini? 12 ya. 11 12 dah.
Jadi udah lumayan rame juga di depannya. Aku kira apa ini kan kok rame-rame. Rupanya aku baru sadar Blackpink. Blackpink pas ini ya, pas minggu ini. Blackpink rupanya pas minggu ini tuh. Ya gitulah. Jadi aku gak tau lagi ini ke mana. Paling nanti kita keliling-keliling aja lah ya. Vlog gabut part 2. Ya mungkin inilah ya vlog gabut part 2 nya kita. Terus di dalam tuh ada ini juga apa namanya, JCC Jakarta Auto Week nih. Jakarta Auto Week juga. Aku penasaran sih kalau kesini tuh kemana ya. Coba aja. Oh, arah ini ya, Panahan ya kayaknya. Kayaknya iya sih arah Panahan nih. Nah ini Panahan. Oh ini Starbucks yang ini ya, Starbucks yang rame itu di sini. Kadang ada mobil sport juga gitu. Ciliduk. Bo 911 Carrera. Nama Pak 7 itu. Abnormal. Kita ke Pondok Indah. Sini lo what's up? Buh. Taycan. Yuk lanjut. Ada ketua lewat. Kita ikutin rombongan CBR 150R. Ini CBR ini ya, CBR sebelum yang baru ini. Ganteng juga nih kalau dirapihin. Oke, orang tuh ke bawah, kita ke atas aja. Sudah kita mau balik. Coming anymore. Oke lah, mungkin segitu aja lah ya kan video ini. Aku udah gak tahu lagi nih mau makan apa ya kan. Soal lapar kali boy. Oke. Kasih kali buat kalian yang udah nonton. Dan cabut dulu bos.